铁品，快去西南方向。嗯，那是本地的。还是三颗，余体，这要被打到，不死也得重伤啊！给我狠狠教训那家！你们退下，找机会脱身，就别怪我了。Hello guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Ling Utalu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Chen Tian akhirnya mendapatkan lawan yang sepadan guys. Ternyata orang itu adalah seseorang dari murid dalam. Sepadan yang musuhnya nih, siapakah itu? Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Chen Tian sampai ke sebuah pegunungan dan disambut oleh dua tetua yang menjaga menara Tianzhong. Tetua Zhou Poya meminta maaf kepada Chen Tian karena seharusnya dia tidak mendapatkan perlakuan jelek seperti kemarin. Tapi si Chen Tian bingung kenapa kedua tetua ini begitu protektif dan sangat menjaga dia. Sekarang semua sekte pengen berlomba-lomba untuk mendapatkan murid jenius. Sampai-sampai mereka tega menggunakan kekuatan dan kekuasaan mereka untuk mendapatkannya guys. Jadi kalau misalkan identitas aslinya Chen Tian itu terungkap di mana dia seorang jenius yang membunyikan lonceng kuno, otomatis semua orang, semua sekte itu bakal mengincar dia guys. Nah itulah alasannya kenapa dia dilindungi. Apalagi sekarang dia terhitung masih sangat lemah ya kan. Salah satu tetua pun menyuruh Chen Tian untuk berlatih di puncak Tianling. Soalnya di sana ada banyak sekali energi spiritual yang murni guys. Jadi kemungkinan besar dalam waktu sebulan, Chen Tian bisa menerobos. Tetua itu berjanji akan mengirimkan orang untuk menjaga Chen Tian ketika berlatih di sana supaya lebih aman. Singkat cerita, Chen Tian sampai ke sana dan mendapatkan banyak sekali pil tingkat tinggi. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, sudah 8 hari Chen Tian berlatih di puncak Tianling. Nah kali ini tubuhnya mulai memancarkan aura yang sangat kuat. Badannya juga bahkan muncul dan dia terus menyerap energi spiritual murni yang ada di sekitar sana guys. Gak lama dari itu, dia pun menerobos karena seni bela diri tingkat 5. Melihat itu, Tuan Pedang menghampiri dia dan kelihatan bangga guys. Karena tadi senior Zhou Poya aja menduga Chen Tian akan menerobos dalam waktu sebulan. Nyatanya 8 hari doang, dia udah meningkat aja nih. Jelas dengan muka sombongnya, Chen Tian memaklumi hal itu. Soalnya Tuan Pedangnya adalah guru dia guys. Tuan Pedang tertawa keras dong. Tapi gak lama dari itu, secara tiba-tiba Tuan Pedang merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia menyuruh Chen Tian agar diam sebentar dan pergi ke arah barat daya. Chen Tian terkejut. Dia pun menurut dan langsung pergi ke sana guys. Tepin, kuai ke sinan fangxiang. Nasi. Sesampainya mereka ke sana, ternyata di sana ada 3 orang murid dalam yang sedang melawan satu binatang ular raksasa. Murid yang bernama Ye Fei, dia berada dalam seni bela diri tingkat 1. Ada juga Cui Er yang berada tingkat 1, Yu Xin berada di seni bela diri tingkat 3. Jadi Wu Xin paling kuat nih. Ye Fei menggunakan kekuatannya menyerang ular raksasa tersebut, membuat si ular marah dan ingin menyerang balik. Tetapi Cui Er menggunakan teknik pelindungnya dalam bertahan guys. Itu malah membuat sang ular semakin murka dan melesat ke arahnya. Segera dari belakang, Wu Xin menggunakan teknik pedangnya dan membuat ular itu terjatuh lemas. Sayangnya ular itu tidak selemah yang mereka pikirkan. Ular tersebut kembali bangkit dan sekarang mengarah kepadanya guys. Chen Tian yang menontonnya mengaguminya karena dia berhasil melukai monster puncak tingkat 3. Si Tuan Pedang pun setuju akan hal itu karena bisa dibilang kedua orang teman lainnya itu gak berguna guys.
Tuan Pedang juga melihat ada 3 buah primordial di tebing sekitar sana, yang ternyata ketiga murid inti ini bertujuan pengen mengambil 3 buah itu juga yang dijaga oleh monster ular raksasa, guys. Nah, melihat adanya kesempatan, Yefei mencoba mendekati buahnya, tapi ular raksasa itu segera sadar dan menghempaskannya. Ditambah Yefei melihat adanya Chen Tian yang sedang berada di atas tebing. Kita beralih ke sisi Tuan Pedang yang menjelaskan kalau buah primordial itu sangat berguna untuk membantunya pulih. Tapi Chen Tian agak ragu, guys, karena monster ular tersebut sudah berada di puncak seni bela diri. Tuan Pedang menasihati dia agar mengambil kesempatan ketika ketiga murid ini sibuk dengan si monster itu. Di sisi lain, ternyata, Yefei mencoba ingin mengorbankan Chen Tian untuk mengambil buah primordial itu, guys. Alhasil, dia mendekati tebingnya Chen Tian secara perlahan. Dan benar saja, ketika ular itu melihat sosok Chen Tian, pun langsung pengen menyerangnya, guys. Membuat Chen Tian terkejut bukan main dong. Untungnya dia langsung menghindarinya dengan cepat. Soalnya, jika tubuhnya terkena langsung serangan itu, pasti dia bakal terluka parah. Dan untungnya di sini dia sadar kalau dia sudah dimanfaatkan oleh si Yefei. Pada saat Yefei berlari ke arah buah primordial itu, segera Chen Tian mengejarnya sambil membawa monster ular, guys. Pada akhirnya ular itu pun kembali menyerang Yefei, membuat dia sibuk menghindar. Tidak melekang kesempatan, Chen Tian melesat ke 3 buah primordial itu dan langsung mengambilnya. Dia berterima kasih kepada Yefei dan pergi dari sana. Bukan cuma rencana gagal, buahnya juga diambil. Namun dia masih sibuk dikejar oleh sang monster ular nih. Wuxi menahannya dan menyuruh kedua temannya untuk menahan ular ini sementara. Dan dia akan mengejar Chen Tian dan memberikannya pelajaran. Kedua temannya setuju dan akhirnya mereka pergi mengejar Chen Tian. Di sisi lain, tepatnya di dalam hutan, Chen Tian yang terus kabur menjauh dari mereka. Gak lama dari itu, sang Tuan Pedang mengatakan ada seseorang yang datang ke arah mereka dengan sangat cepat, yang ternyata itu adalah Wuxin, guys, yang langsung berada di hadapannya. Wah, ini bencana nih, udah gitu Wuxin paling kuat pula. Wuxin bertanya kepada Chen Tian, apakah kau adalah murid luar? Chen Tian tidak pengen ngaku. Karena tidak peduli, Wuxin menyuruhnya agar menyerahkan buah primordial kalau pengen selamat. Tapi sayang, ancaman itu tidak berpengaruh kepada Chen Tian. Alhasil, Wuxin memadatkan kekuatannya sangat kuat. Chen Tian tidak takut. Pedang dikeluarkan, kekuatan juga digunakan. Ternyata dengan melihatnya saja, Wuxin langsung tahu kalau Chen Tian sudah memahami teknik pedang, guys. Tapi dia juga sama sekali tidak takut, karena dia tidak pernah kalah dalam berpedang, katanya. Tanpa basa-basi, Chen Tian maju untuk menyerang. Dengan cepat, Wuxin menghilang dan menghindari serangan itu. Tidak hanya itu, dia juga menodongkan pedangnya dan mengancam kembali Chen Tian. Chen Tian tidak ingin menyerah, kembali mengajaknya bertarung. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka, guys. Saling beradu pedang dan kelihatan seri. Teknik berpedangnya cukup mantap nih. Wuxin memuji Chen Tian karena menurutnya teknik berpedangnya cukup bagus. Karena tidak ingin membuang waktu, mereka berdua pun memadatkan kekuatan, ingin menyerang menggunakan teknik terkuatnya masing-masing. Gak lama dari itu, ketika semua persiapan sudah siap, akhirnya keduanya pun melesat maju dan tuar. Terjadilah adu tebasan di antara mereka berdua, guys. Dan apa yang terjadi? Ternyata Chen Tian terkena serangannya Wuxin dan membuat tangannya terluka. Wuxin tertawa keras.
Namun ternyata dia juga ikutan terluka, guys. Merasakan hal itu, Chen Tian menjadi semakin bersemangat. Mengajak Usin untuk bertarung pedang lagi karena selama ini dia tidak menemukan lawan yang cukup sepadan. Dengan senang hati, Usin meladeninya, guys, dan bersiap untuk bertarung. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba, area di sekitar mereka pun bergoncang keras. Dan dari kejauhan, Chen Tian melihat kalau ular raksasa yang tadi mengejar mereka sekarang tepat berada di belakangnya Usin. Dengan panik, Chen Tian menyuruhnya untuk menghindar. Tapi itu semua sudah terlambat. Ular raksasa itu sudah berada di dekat Usin dan langsung menyerangnya, guys. Waduh. Apakah Usin akan meninggal di sini? Sayang sekali, padahal Chen Tian baru aja mendapatkan lawannya sepadan nih. Tapi belum tentu dia meninggal juga sih. Kita tunggu lagi di part 27 Ling U Talu atau Ling U Kontinen di hari biasa, guys. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.